Sebelum 7 wisatawan asal Jombang, Jawa Timur yang sedang mandi di Pantai Pangi, Blitar, Jawa Timur, terseret ombak tinggi. Petugas berhasil menyelamatkan 5 orang wisatawan ini, sementara 2 orang hingga kini belum ditemukan. Pencarian korban terkendala tingginya gelombang laut yang mencapai ketinggian hingga 4 meter. Tim SAR memperluas pencarian hingga radius 5 km dari lokasi pantai. Penyisiran, tim kita bagi menjadi 2, penyisiran darat dan penyisiran air. Namun untuk penyisiran air, pada hari ini masih terkendala dengan gelombang yang masih tinggi. Jadi hari ini kita maksimalkan penyisiran darat di sepanjang garis pantai Bakung, kemudian Pasur, sampai Tambarjo. Pencarian 2 korban akan dilakukan hingga 1 minggu ke depan. Sementara 5 korban selamat, saat ini sudah diperbolehkan pulang. Dari Blitar, Jawa Timur.